Boy, Makcik Rodia orang pertama, subhanallah. Makan dah tadi-tadi. Apa khabar Halifah binti Mak Daud, Sadinah Osman? Apa khabar Kak Sadinah? Nur Zarinawati, alhamdulillah syukur. Allahumma salli ala Muhammad. Noni, sihat ke? Hashim Yahya, Zainah Buyung, Anizah Ismail. Semoga semuanya telah menunaikan fardu isyak di awal waktu. Juridah Osman, Cik Siti, Siti Atikah Tukimin, Nur Aisyah Nur, Husni, Nur Izwana, alhamdulillah. Rani Idris, Zarina, Zarina Misni, Surian Najah. Assalamualaikum warahmatullahi. G binti M, Kamkama Mazarila, Nur Haimah Zainal Abidin. Masya Allah, nama-nama yang dirindui. Jamalia Hassan, alhamdulillah. Respon suara saya okey ke? Audio dan video. Sharmila Yusof, Ariza Ahmad Nawi, Yusfida Daud, Zaliha Zainal, Siti Hajar Ibrahim, Nurisa Mustafa, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Farah Liana, Umi Syazana, Wan Azlina Lin. Seronok kan kalau nama-nama kita dipanggil dalam majlis ilmu. Semoga Allah panggil kita dalam jannah yang sebenar. Amin. Nurizan Zakaria, Nur Azlina Syukur, Nur Syidah Nabiha, Sadina Sadihuddin. Oi, dah makan ke kak? Alhamdulillah. Wahiza Hanim, alhamdulillah. Terima kasih Kak Nazar. Okey, sebab Kak Nazar respon AV Chun, maka kita nak mulakan dah, insyaAllah pukul 9 malam tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bertanya, sihat belaka ke? Okay, yang dari Labuan, yang dari Seremban, Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur. Sorry, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertamanya saya minta maaf tanpa menjangka hari ini terpaksa buat waktu malam. Terpaksa. Bila terpaksa itu maksudnya saya tak boleh nak selit dah waktu mana lagi. Sebab hampir separuh hari saya berada di TV Al-Hijrah hari ini. Daripada pukul berapa? Daripada lepas zuhur tadi sampai dekat nak maghrib baru balik rumah. Allahu Rabbi. Sebab ingatkan nak buat lepas zuhur kuliah, tapi mereka panggil lepas zuhur ke TV Al-Hijrah untuk tu pertama kali tu. Dah 3-4 bulan rasanya tak pijak kaki ke sana. Sebab untuk photoshoot, untuk promosi, untuk macam-macam lagi lah program baru di TV Al-Hijrah. Setiap hari Khamis 9 malam bertembung pula dengan forum perdana kan. Nak buat macam mana, itu jadual yang mereka tetapkan. Bermula September nanti, insyaAllah rancangan dengar. Dulu saya sebagai tetamunya, pernah menjadi tetamunya. Tapi alhamdulillah Allah izinkan hasil perbincangan semua, mereka memilih untuk Ustazah pula jadi penyambut tetamu setiap hari Khamis malam. Jadi kenapa saya terima tawaran itu, sahabat-sahabat muslimat? Kerana dalam rancangan dengar itu, kita mendengar rintihan, ratapan masalah-masalah dalam masyarakat. Masalah-masalah ummah lah, yang cuba untuk TV Al-Hijrah dengar dan perbahaskan isunya. Kemudian menyediakan wadah ataupun bantuan yang khusus lah untuk orang-orang tersebut. Okay, sahabat-sahabat muslimin, muslimat. Jadi seandainya penonton La Tahzan pada malam ini ada apa, cerita sensasi, ya, bukan cerita panas macam gosip-gosip tu, bukan. Apa sahaja yang rasa macam ada juga manusia macam ni atas dunia ni,
Macam mana kita nak cuba settle, nak bantu dia. Kok sudi nak berkongsi cerita? Okey, tetapi kita akan bawa tetamu tu ke TV Al-Hijrah tanpa membuka aibnya, kita akan tutup wajah dia, macam itulah. Okay, jadi mungkin suara sahaja yang akan ke udara. Macam-macam cerita yang berkumpul di meja penerbit dengar sekarang ini. Ustazah tolong sampaikan je, tolong cakapkan saja. Okey, penonton kita semakin masuk, dah pun selesai. Boleh tak Ustazah nak bagi syarat, siapa belum solat isyak, pergi solat isyak dulu. Okey, jangan tangguh-tangguh sahabat-sahabat, walaupun solat isyak ni waktunya panjang. Nanti duk kata saya nak bangun pukul 3 pagi sekali dengan solat tahajud, memanglah tak ada pun halangan. Tapi kebanyakannya risau pula kita. Anda tak rasa ke kalau tak solat isyak lagi nak tidur tu rasa macam tak lena? Tak lena lah, sat-sat terjaga, sat-sat terjaga. Sikit lagi, boleh lagi, boleh lagi, lah-lah tu sampai subuh. Bahaya tau. Jadi lebih baiknya kita solat isyak dulu. Dan kita niatlah untuk Allah bangunkan kita untuk bertahajud di malam hari, insyaAllah. Ya, Cik Siti Atika, banyak sangat. Allahu Akbar. Jadi Alhamdulillah, Allah izinkan kita sambung ke bab yang ke-39. Itu sebab tak boleh cuti. Ustazah excited nak menutup angka 3 di depan, 39. Tahniah semua, besok anda akan masuk kepada bab yang ke-40. InsyaAllah, moga ada izinnya Allah. Baik. Konon-kononnya merancang untuk habiskan bab ni malam ni. Semogalah, semoga Allah izinkan. Okay? Baik, bab yang ke-39, singkirkan kegelisahan. Singkirkan kegelisahan. Bawa aircon tak sejuk ni. Singkirkan kegelisahan. Okey, ni banyak ayat Quran. Jadi sangat sesuai lah. Allah tu susun cantik saja. Allah tu susun cantik saja, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab malam kita sebaiknya cuba susun hidup kita ni macam ni. Pagi, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita lepas solat subuh ataupun sebelum solat subuh, ambil masa sikit untuk kita mulakan hari dengan Quran. Ustazah nak cakap sebenarnya biar satu ayat pun tak apa, mulakan dengan Quran. Tapi dah tua-tua belaka ni, pencintalah tahzan orang-orang hebat ni, takkan dah nak satu ayat kot. Paling kurang satu muka surat. Sebelum ataupun selepas fardu subuh. Okay, kalau kita lepas subuh tu kalut-kalut nak hantar anak pergi sekolah lepas ni, nak pergi kerja sebagainya, ambillah masa sebelum subuh. Mulakan hari kita dengan Quran. Dan cuba kita tutup hari kita dengan Quran. Sebab tu ada saranan untuk membaca surah Al-Mulk. Jadi hari ni kan kalut-kalut nak datang ke kuliah Latahzan, kita akan bertemu dengan banyak ayat Quran. Niatkan satu hurufnya, insyaAllah kita mendapat ganjaran 10 pahala. Bahkan boleh digandakan lagi daripada itu. Walaupun hanya potongan-potongan ayat, yang kita baca ni adalah ayat-ayat Quran, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada surah Al-Insyirah ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak. Muslimin muslimat dirahmati Allah, bacalah. Kalau kita dah depan macam ni, bacalah. Kan ni ustazah seorang, baca mana aci? Mana aci? Okey, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Allah bercakap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 87 buku kita Nur Azlina Syukur. Okey, Nora An-Nur Omar, nyahkan. Saya terlupa buku saya, buku lama ditulis singkirkan. Buku baru nyahkan. Semalam kita bahaskan. Nyahkan. Oh, kita tak naklah sebut nyahkan orang buku baru. Untuk makluman, buku lama ditulis singkirkan. Samalah nyah. Nyah. Nyahnya bukan maknyah. Nyah. Nyahkan kegelisahan. Okey, alam nasyrah laka sadrak bermaksud bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Kalau kita tadabbur surah Asy-Syarh ni, alam nasyrah ni ilal akhir, cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pujukkan untuk Rasulullah, bukankah kami telah lapangkan untukmu dadamu. Nabi ni macam-macam dugaan tahu sahabat. Kalau kita kata, "Ustazah, tak ada orang yang lebih teruk diuji berbanding saya." Kita jangan perasan sangatlah. Allah sebut alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, wahai Muhammad. So, bila kita ada masalah, banyak kan ustaz-ustaz mengajar kita ada masalah, kita ada penyakit-penyakit yang melibatkan dada. Disuruhnya kita membaca alam nasyrah ilal akhir. InsyaAllah. Okey. Apa yang terhenti, Cik Rodia?
Line okey ke tak ni? Okey, kita terus eh. Semoga kita maraton sikit malam ni. Semua ayat Quran ni saya nak baca dan saya nak buat khulasah insyaAllah. So, are you ready nak berhenti pukul 11 malam ni? Ayat ini bersifat umum untuk setiap orang yang menerima kebenaran, yang melihat cahaya dan yang menempuh hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat Az-Zumar ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Rabbnya, sama dengan orang yang membatu hatinya. Orang yang dapat cahaya keimanan yang dianugerahi Allah dengan orang yang macam batu hatinya sama ke? Tak mungkin sama. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Jadi kita nak singkirkan kegelisahan dalam surah Az-Zumar ayat 22. Allah khabar dah, takkan sama orang yang membatu hatinya dengan orang yang lembut hatinya kerana dicampakkan iman. Jadi kita nak singkirkan kegelisahan, tak lain tak bukan hiduplah sebagai orang yang beragama. Kak Nazah jangan buat lawak boleh tak? Macam tahu je ustaz tengah tengok bola. Okey, kalau kita berhenti pukul 11 malam samalah. Ustaz pun habis tengok bola, ustazah pun habis kuliah. Pandai. Dekat bilik sebelah ustazah bilik ni. Tak yalah yang rehatlah. Kesian abang tengok awak ni. Abang izin ke tidak ni nak ngajar dah tahzan ni malam ni ni? Sayang ni, tak apa. Abang pun nak tengok bola. Awak buatlah kerja. Subhanallah. Syok kan macam tu? Main bilik sebelah, main cak-cak pula. Okey, maka ayat tersebut menjelaskan bahawa kebenaran akan melapangkan dada dan kebatilan akan membuat hati menjadi keras. Ya Rab. Sahabat-sahabat Muslimat yang menonton tengah hari tadi, ustazah bersama dengan warga sekolah, 113 buah sekolah daerah Kelang kot terlibat. Allahu Akbar, besar program tu sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan kita buat program untuk anak-anak kita. Allahu Akbar, sahabat-sahabat sedih. Okey, seorang remaja bekas pelajar Henry Geni dinobatkan sebagai pelajar cemerlang sebelum keluar daripada sekolah, di lokap melalui pelbagai cerita hitam ketika seawal usia 13 tahun tak nak pergi sekolah dah. Nak memisahkan diri daripada orang tua yang menjaga. Setiap manusia ada sesi hitamnya. Tapi sahabat-sahabat muslimin muslimat, dia bangkit bila hari ini usianya baru 22 tahun, dia melihat mana cahaya, mana kegelapan. Jadi hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah, semua yang berlaku walaupun hari ini kita dalam kegelisahan, kemarin kita dalam kesedihan, semua kita pasti ada cerita-cerita yang tersendiri. Dan percayalah, bersama dengan setiap bab kehidupan kita ni Allah bersama-sama. Jadi jangan pernah gelisah atas sesuatu perkara dengan kegelisahan yang melampau-lampau. Okey? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini Al-An'am 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allahu Akbar. Barang siapa Allah menghendaki. Jadi ada orang yang tak faham. Siapa suruh Allah tak campak iman hidayah pada saya, ustazah? Kenapa ada orang kecil-kecil dah rajin solat, rajin puasa? Kenapa? Suara tak ada. Noniman kata suara tak ada. Farah Liana dengar tak suara? Sebut Allahu Akbar ni mesti dengar suara. Macam mana sahabat kita Noniman tak ada suara? Kesiannya. Allahumma salli ala Muhammad. Tolong respon suara ada ke tidak? Memang suara ustazah slow? Tak, suara saya kuat macam biasa ni. Okay, sebab malam malam ramai orang pakai internet. Ada efek ke orang yang pandai-pandai internet? Audio okey tu? Orang kulim kata audio okey.
Audio visual jelas. Oh, saya kira mungkin lah talian internet di orang dekat dengan saya, Nur Azura kata okey, orang jauh kata okey, okey. Jadi Ustazah teruskanlah. Minta maaf ya, semoga dipermudahkan yang yang slow, yang tak dengar suara tu. Allahu akbar, kesian. Okey, kita tengok lagi. Barang siapa Allah menghendaki, jadi untuk dikehendaki oleh Allah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, Ustazah selalu guna tamsilan macam ni. Rezeki daripada Allah, hidayah daripada Allah. Bab rezeki kita bersungguh-sungguh mencari. Ni PKP ada orang kena berhenti kerja, tapi dia tak putus berusaha. Jual burger, buat bisnes online, akhirnya dapat juga pendapatan untuk menyara keluarga dengan rezeki yang halal. Masya Allah, semoga Allah berikan limpahan rezeki yang barakah kepada orang-orang seperti ini. Tetapi dalam bab hidayah, kenapa kebanyakan kita sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, nanti sampailah seru, nanti Allah bagilah hidayah. Tak, kenapa anda sanggup bermalam-malam bersusah payah? Ini waktu rehat kan sahabat-sahabat muslimin muslimat? Tapi kenapa anda mencari ruang-ruang ilmu? Masya Allah, semoga Allah terima amal soleh kita ini adalah salah satu cara untuk polish keimanan kita. Allah campakkan nur iman kepada kita sebagai orang yang bersyahadah. Mantap iman kita ini dengan cara macam mana? Ilmu akan memandu kita. Lalu kita dapat kekuatan untuk beramal. Jadi Allah tengok kesungguhan untuk Allah campakkan nur iman tu. Sebab tu jangan mudah-mudah. Nantilah aku suruh aku buat baik, nanti aku dapat seru aku buat baiklah. Aku dapat hidayah, nanti aku buat baiklah. Jangan pernah mencabar-cabar Allah demikian. Okey? Baik, ayat ke 40 daripada surah At-Taubah. Ini menandakan bahawa Islam merupakan suatu tujuan yang hanya dapat dicapai oleh orang yang memang dikehendaki Allah. Okey, jadi semoga kita tergolong di kalangan orang yang dikehendaki Allah untuk terus sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah berada dalam keadaan dipilih Allah kekal dalam keimanan insya-Allah. La tahzan innallaha ma'ana. At-Taubah ayat 40. Macam biasa dengar je. Bahkan hari-hari bahkan Ustazah sebut la tahzan innallaha ma'ana. Alah, kesiannya Minhatul Mimin ni jiran Ustazah. Hilang juga. Okay. Ustazah kena teruskan sahabat-sahabat sebab ada yang kata okey, ada yang kata tidak. Apa maksud? Dah hafal belaka kan? La tahzan innallaha ma'ana. Okay? Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah Nurhayati Zainuddin, rasa tenang Ustazah bila masuk kelas ni. Tenang tu sahabat-sahabat, kita tak dapat beli sekilo tenang kat pasar. 2 kilo tenang dekat pasar raya mana-mana kan? Tak ada. Eh? Kita kena cari. Okay? Kita kena usahakan. Dia balik pada diri kita. Subhanallah, kita ni hanya dua je. Nak jalan syurga ke nak jalan neraka. Kita ni insya-Allah rajin dalam raudatul jannah, taman-taman syurga. Allah sepertinya mengawalkan syurga buat kita. Mengawalkan syurga. Eh? Sahabat-sahabat, rasa ketenangan itu. Masya-Allah. Ayat ini sering diucapkan oleh orang-orang yang sangat yakin dengan pengawasan, perlindungan, kasih sayang dan pertolongan Allah. Cuba rujuk Ali Imran 173. Ni syok ni semua ayat Quran. Ustazah tak dan lah nak menyimpang ke mana-mana. Semuanya ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Iaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Kerana itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya-Allah, ulang banyak-banyak kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang beriman tak pernah gerun dengan ancaman. Tak pernah gerun kalau orang warning, kau buat macam ni kau akan jadi macam ni, sebab yang mereka takutkan hanyalah ayat-ayat gembira yang dijamin oleh Allah. Kalau mereka tak dapat, maka mereka akan berduka cita selamanya.
dan mereka sangat takut dengan ayat-ayat ancaman. Quran itu Ustazah selalu sebutkan sebagai bashiran wa nadhira. Bashiran berita-berita gembira, nadhira ancaman-ancaman, cerita-cerita tentang neraka, bukan menakut-nakutkan tetapi untuk persiapan. Jadi kalau orang munafik dulunya kau nak ikut Muhammad macam ni, nanti jadi begini begini. Apa kata Allah mengajarkan kepada Muhammad dan para pengikut Nabi, orang-orang beriman, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, dalam pandemik COVID-19. Tadi kan Ustazah on the way balik dari TV Al-Hijrah rasa kot. Dengar DJ cakap baca statement mana ke berita. Entah Ustazah baca. Dia kata apa ni, pandemik ni dijangka tidak ada penghujung. Berita malam ni kot tak silap. Sambil tengok berita tu Ustazah cubalah nak rehatkan diri sekejap kan. Ustazah pandang Ustaz, Ustaz pandang Ustazah. Dijangka tidak ada penghujung. Jadi kita nak kata macam mana lagi? Itu rancangannya manusia. Dan macam-macam dah. Puncanya dia cerita pasal nak banner, nak buat vaksin tempatan. Sebab apa? Sebab sampai bila nak beli luar punya? Sebab dia kata COVID ni lah dijangka tidak berpenghujung. Ustazah pandang Ustaz, Ustaz pandang Ustazah. Lepas tu kita orang gelak. Gelak cakap, boleh kita main pandang-pandang macam tu pula? Patutnya kita macam resah, susah hati. Macam mana ni tak ada penghujung? Makhluk Allah juga. Coronavirus tu makhluk Allah juga. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, macam mana kuat dia mendampingi kita, datang pada kita, kita jaga diri kita. Rupanya Allah datangkan dalam komuniti kita, apa sahaja, ingat, dia samalah datangnya makhluk bernama virus tu. Samalah kita kadang-kadang, Ustazah, saya sedih lah, saya pergi tempat kerja baru, ada manusia toksik kat situ. Saya buat baik dengan bos, dia kata. Saya mengampu bos, saya buat ni semua tak kena Ustazah. Susahlah saya macam ni nak cari makan. Kadang-kadang kita macam tu kan. Kondisi virus ni pun macam ni juga sahabat-sahabat. Susahlah Ustazah kita lepas ni nak ke sana sini tak boleh. Si makin lama insya-Allah Selangor yang dulu mencanak tinggi tu, kita nampak pengurangan penyusutan yang begitu dahsyat. Kemudian kan katil-katil ICU dah semakin kosong. InsyaAllah tetap ada sinar. Bila kita dah semakin menjaga, kan Ustazah tadi dekat TV Al-Hijrah, berapa ramai staff yang terlibat. Okay, masing-masing dah jaga jarak, pakai mask tak tinggal. Masya Allah, Ustazah rindu suasana yang dulu tu. Pun mereka bekerja dalam tim, berkumpulan, tapi masing-masing tak ada merapat-rapat. Paling Ustazah syok adalah sebab bila kita bekerja dalam situasi macam tu, ada lelaki, ada perempuan. Bila jaga jarak, tidak ada sentuhan. Tidak ada bertepuk tampan antara lelaki dan perempuan. Kat pejabat banyak kan berlaku. Awal-awal bulan Mac dulu kita dengar jaga jarak. Ustazah pun kata, semoga tidak menjaga jarak kerana takut dengan COVID saja, tetapi menjaga jarak antara lelaki dan perempuan kerana takutkan api neraka Allah. Ini semuanya latihan dari Allah. So lepas ni kalau COVID tu ada ke tidak, semoga bukan menjangkiti kita. Sahabat-sahabat, semoga bukan menjadi satu ketakutan buat kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jangan takut kepada COVID itu. Sahabat-sahabat, ada cara dah, ada kaedah. InsyaAllah kita punya pakar-pakar dalam bidangnya. Mereka sentiasa study. Mereka sentiasa mencari. Allah turunkan sesuatu yang baru ni untuk upgrade pemikiran kita. Asyik dengan Panadol je selama ni kan. Orang-orang yang bidang sains kedoktoran ni, mesti Allah nak bagi macam mana mereka ni untuk maju lagi, untuk fikir lagi, untuk tidak bergantung kepada orang luar. Itu semuanya ada dalam perancangan Allah yang kita tak nampak. Teruslah bersangka baik dengan Allah. Okay? Baik. Jadi kalau dengar berita-berita macam tu, tak payahlah macam nak percaya sangat 100%. Memang tak berhujung kot kan. Relax je dengar. Kan relax je. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jaga diri. Kesayangan-kesayangan Ustazah sekalian. Baik. Yakni bahawa kecukupannya pasti. Dah baca ke tadi? Okay. Pasti mencukupi anda dan perlindungannya pasti akan menjaga anda. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita rujuk lagi Al-Anfal ayat 64. A'udzubillahiminasyaitanirrajim.
Ya ayyuhan nabiy hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Allah bagi, lalu disusun oleh Dr. Aida Al-Qarni, ayat-ayat sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah yang menyeru, bukan menyeru Rasul sahaja, bukan menyeru Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tetapi kita umat akhir zaman. Apalagi yang kita nak? Sebagai orang beriman, kita tak perlukan. Yes, kalau kita ada bodyguard 10 orang pun, kalau Allah nak jatuhkan na'udzubillah bom tepat-tepat dekat atas kepala kita, macam orang ada kebun durian lah. Habis dah ke musim durian? Masya-Allah, orang ada kebun durian kan. Dia duk pergi pakai helmet orang nak kutip buah durian ni. Kan pakai helmet ustazah, kalau jatuh ni kena atas kepala memanglah ustazah ICU terus kan. Kadang-kadang dia buat macam tu. Ada kes sahabat-sahabat musim-musim dah pakai helmet elok dah. Dalam perjalanan pernah dulu ada satu kes tu kan. Dia buka helmet ni, masya-Allah buka helmet elok sahaja. Bukan daripada kebun dia, kebun orang sebelah. Mana dia? Dia berjaga-jaga dah nak balik ke kereta dia. Tiba-tiba zup jatuh, mati. Lepas kena hempap dengan buah rambutan pula dah. Buah durian tu. Dari tadi, bini dia kata, duk pakai helmet. Jaga keselamatan. Elok selangkah nak sampai kat kereta, boleh zup tepat-tepat ni. Terpacak buah durian. Berdarah habis, mati terus. Masya Allah sahabat-sahabat, kita dengar berita tu, itu bukan kebetulan. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Okay? Jadi kita nak takut apa lagi? Jadi wujudkan, tapi pengajaran macam tu selagi berada dalam kebun durian, kebun kita ke kebun orang ke, kita nak pergi dekat tempat selamat, lindung diri dalam kereta. Apa pengajaran bagi orang lain? Jangan buka helmet selagi duduk dalam kebun durian ni, musim durian gugur ni. Macam tu kan? Ketika itulah Ustazah belajar lagi kok masa tu dengan cerita tu. Allahu Akbar. Dan siapapun yang menempuh jalan tersebut akan memperoleh kemenangan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut. Al-Furqan ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya hayati amin. Oh, ustazah, macam manja je bunyi dia. Saya terasa dia panggil ustazah macam tu. Kenapa sayang? Okey. Dengar, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakkallah kamu kepada Allah yang maha hidup, kekal, tidak mati. Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Alladhi la yamut, tidak akan mati. Kita nak bertawakal kepada apa? Kepada vaksin? Tidak. So, biasa je orang dah kena vaksin pun masih lagi kena COVID. So, buat apa kita ambil vaksin, Ustazah? Namanya itu ikhtiar. Sahabat-sahabat. Jadi kita ambil, kita tidak taksub, tidak, you aku dah ambil ni, aku takkan kena. Apa akan berlaku kepada orang yang tidak bertawakal? Tawakalnya tu kepada vaksin. Na'udzubillah, tiba-tiba dia kena, dia akan jadi manusia yang kecewa. Kalau aku tahu macam ni, aku tak payah ambil vaksin. Kan Nabi dah bagi tahu, berkalau-kalau lambang kekecewaan ni memang Allah marah. Dia tahu vaksin bukan Tuhan dia. Ustazah bagi contoh, jangan pula anda yang tak terima dengan vaksin ni terus left pula. Tak payahlah macam tu kan. Sentap sangat kita ni, kenapa? Duk diam-diam je kalau tak nak vaksin. Tak payahlah nak dakyahkan orang lain, maksudnya macam tu. Tapi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita yang bervaksin jangan sekali-kali bertuhankan. Bertawakal kepada vaksin. Contohnya berapa banyak sekarang ni suara-suara, ingat dah cucuk vaksin tak kena lagi dah, rupanya kena juga. Kalau tahu macam tu, kita yang dengar tu pun nak kecam pun tak. Kesian, dia tak faham. Okay, sahabat-sahabat, orang tak faham. Kalau dia faham, dia tak akan cakap macam tu. Apa maksud ustazah, sahabat-sahabat? Kita bertawakal pada Allah setelah kita berikhtiar. Percayalah, orang yang tinggi tawakalnya sangat kurang. Sangat kurang, sahabat-sahabat. Lisannya menyebut kalau. Sebab tawakal dia yang tinggi. Aku dah buat dah macam-macam. Aku dah ikat dah unta aku dekat tiang ni. Kalau dia lari juga, adalah sebab Allah nak bersihkan harta aku kat mana-mana. Adalah Allah nak gantikan. Sebab aku ikat dah tadi, macam mana boleh hilang? Kita dah ikhtiar dah. Macam mana Allah boleh beri juga? Itu tanda dan cara Allah memberi perhatiannya kepada kita. Subhanallah, sahabat-sahabat. Okay? Jadi tinggikan tawakal. Yakni sesuatu selain Allah pasti akan mati.
COVID pun pasti akan mati. Tidak akan hidup selamanya. Akan lenyap dan tidak kekal abadi. Dan darjatnya rendah dan tiada kemuliaan. Siapa antaranya kita? Allahu Akbar, kita akan mati. Sahabat-sahabat kita ni rendah sebab kita hamba. Tapi Allah boleh tinggikan. Pagi tadi di TV Al-Hijrah kita belajar apa? Allah tinggikan orang-orang yang berjiwa besar. Jiwa besar adalah orang yang pemaaf. Allah tinggikan jiwa orang-orang yang redha dan sabar. Allah tinggikan darjat orang-orang yang menuntut ilmu lalu beramal dengan ilmunya menambahkan takut kepada Tuhannya. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey. Ambil lagi surah An-Nahl 127 hingga 128. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yang baru masuk malam ni syok sebab kita banyak baca ayat Quran. Lepas solat Isyak kan, kita nak tutup sebelum tidur, banyakkan baca Quran. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alayhim wa la takun fi dhayqin mimma yamkurun. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wasbir, bersabarlah. Tujuh ayat ini pada Nabi Muhammad. Tapi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, saya dah vaksin pun sedang positif COVID. Sahabat kita dah berikhtiar kena, saya doakan. Siapa yang menaip ni tadi? Kawan duk reply ni saya dah tak nampak nama. Semoga sahabat kita ni insya-Allah kalaupun dijangkiti COVID tidak mudarat. Tidak sampai stage 4 5, insya-Allah sama-sama kita doakan. Berlapang dada. Tempoh hari anda berikhtiar seperti mana kami-kami juga. Tuhan kita tetap Allah. Berpaut dengan Allah. Jangan menyalahkan vaksin, jangan menyalahkan frontliners, jangan menyalahkan itu ini. Sebab itu ketika nak cucuk vaksin tu, bismillahitawakkal tu ala Allah. Duk pandang bahu kita tu kan. Janganlah kita, oh lepas ni aku kuat lah, aku jadi Iron Man lah, aku takkan kena lah. Jangan. Masa benda tu nak masuk, ya Allah kan, engkau izinkan ya Allah serasi pada tubuhku. Aku hanya berikhtiar, selebihnya aku serahkan kepada engkau. Allah di hati. Ini sibuk nak selfie lah, macam-macam lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah pelik-pelik kita ni kadang-kadang. Okay, kita ambil Bersabarlah hai Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Orang yang sabarnya tinggi, Allah tolong dia. Sebab dia memang sungguh-sungguh mencari Allah. Meremang bulu roma. Bila kita sungguh-sungguh nak mendekat kepada Allah, ujian bukan tak datang. Ujian datang. Tapi Allah bantu dia menjadi hamba yang sabar. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran. Dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sungguh, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat kebajikan. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Muhsinun, golongan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, nak dikasihi Allah, nak dicintai Allah, nak dibantu Allah mendapat sabar yang tinggi, duduk dalam kelompok muhsinun, golongan orang-orang yang berbuat baik. Tak peduli dah yang aku tahu, yang penting bagi aku, aku nak jadi orang baik. Hidup dengan buat baik. Sebab aku nak mati dalam baik. Aku nak berhimpun di dalam syurga bersama orang-orang baik. Setiap kali nafsu mengajak kepada kejahatan, hey, kita kena masuk syurga. Setiap kali rasa dibisikkan kejahatan oleh syaitan, astagfirullah, syaitan belaka ni, aku nak buat baik ni, Allah bantu aku untuk buat kebaikan. Sahabat, kita takkan mampu buat baik kalau Allah tak tolong kita berbuat baik. Kita takkan mampu buat baik kalau Allah tidak gerakkan seluruh anggota jasad kita untuk melakukan kebaikan. Subhanallah, tadi kita menunaikan fardu isyak 4 rakaat dalam keadaan letih ngantuk orang yang bekerja siang hari. Tapi kenapa kita gagahkan juga? Kerana Allah pilih kita. Jangan pernah sombong. Orang sombong, itulah pemalas, tak pernah solat, tidur, pergi pasar malam, sana sini boleh kan. Kita duk mengutuk orang, macamlah yang kita boleh sembahyang tadi tu atas. Macam kita ada satu Swiss. Aku orang kaya, ada satu Swiss untuk aku tekan, tara, tiba-tiba aku sembahyang. Tak ada, semua kita ni sama je. Tapi orang yang bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah, Allah tolong.
ngantuk ni. Allah tolong dia melawan hawa nafsu. Allah tolong dia terdinding, terhijab daripada bisikan syaitan. So kesungguhan kita juga inilah mahar yang paling utama. Faham eh? Ini adalah janji khusus yang Allah berikan kepada para kekasihnya, yakni dengan cara selalu menjaga, mengawasi, membantu dan melindungi mereka sesuai dengan tingkat ketakwaan dan jihad mereka. Tak pelik ke kita? Ustazah, pelik lah syekh tu. Dia dah khatam Quran, khatam lagi. Dah puasa Isnin Khamis, puasa pula hari putih. Tak penat ke dia buat ibadah? Allah yang tolong dia untuk kekal dalam taat berbuat kebaikan. So kita sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kena kejarlah. Kejar. Jangan kita mudah untuk bermalas-malasan. Allah paksa kita duduk di rumah ni pun masih lagi kita bermalas-malasan. Sedangkan bila air mudah, air tak ada gangguan. Tak ada gangguan. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, contohlah kalau di Terengganu sahabat-sahabat kita diuji dengan air kan sekarang ni. Uish, Masya Allah. Kita masih boleh tumpang rumah-rumah kawan. Kita masih boleh pergi stesen Petronas lah. Contoh kan, kita belilah air mineral sekejap. Untuk apa ni, khas untuk wuduk saja. Tapi orang yang tidak bersungguh-sungguh, siapa suruh air tak ada? Tak yalah solat. Semudah itu. Masya Allah. Kita masih boleh mencari sahabat-sahabat muslimin muslimat. Dan Allah permudahkan. Sahabat-sahabat saya di Terengganu tunjukkan gambar tangki air datang. Berusaha. Bahkan anak-anak seronok menadah botol-botol air sama. Ini semua akan menjadi satu pelajaran kenangan. Dia tidak beralasan. Dia nak semua datang depan mata. Dia nak tiba-tiba tangan dia terangkat sendiri. Malaikat wudukkan. Hei, kau siapa sahabat-sahabat? Perasan je. Kalau betul Allah tolong aku, aku tengah malas ni. Okey, aku nak duduk terlentang je. Okey, basuhkan muka aku. Basuhkan tangan aku. Sampai ke kaki aku. Tiba-tiba toing sembahyang. Ustaz kadang-kadang duk buat lawak dengan ustaz. Bang, tolong sembahyang kan? Ustaz jawab selamba je. Tunggu mati dululah. Baru suruh orang sembahyang kan? Kan? Konon tak jadilah nak manja-manja. Tolong sembahyang kan? Boleh tak bang? Kan terus senyap. Tak cakap dah macam tu lagi. Sebab apa sahabat-sahabat? Minta orang lain. Ingat apa? Boleh proksi kan? Dia amalan jasad ni. Kena solat sendiri. Kena puasa sendiri. Kau kaya macam mana pun, aku agung. Engkau sebagai dayang-dayang aku, tolong puasa 60 hari. 30 hari untuk engkau, 30 hari lagi untuk aku. Suka hati pokcik dia. Mana boleh macam tu kan? Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah. Surah Ali Imran 139. Ini tak boleh panjang sangat ni. Kata nak ambilkan muka surat ni. Ali Imran 139. Walan tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula bersedih hati. Berapa kali kita jumpa kalimah bersedih hati? Sebab kita nak singkirkan kegelisahan. Padahal kamulah orang yang paling tinggi darjatnya. Siapa orang yang paling tinggi darjatnya? Jika kamu orang-orang yang beriman. Masya Allah, sebab tu lazat, indah, bahagia, seronok menjadi orang yang beriman, sahabat-sahabat. Dia takkan sama dengan orang yang tidak beriman. Sebab tu Quran membezakan mana ya ayyuhan nas, mana ya ayyuhallazina amanu, Masya Allah. Allahu Akbar, Nura An-Nur Umar teruja dah dapat buku tapi lain pula sangkut-sangkut. Allah, semoga Allah permudahkan. Terima kasih, dah dapatkan buku. Semoga istiqamah. Itulah antara ujiannya. Orang lain rasa suara jelas, elok kan? Masya Allah. Allahu Akbar. Kita tengok adalah ketinggian, yakni tingkat ubudiyah, kehambaan kita sahabat-sahabat muslimin muslimat dan kedudukan kita di sisi Allah, hubungan kita dengan Allah. Apa kata Ali Imran 111? Okay? Betul kan ayat ni? Lan yadurrukum illa adza wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu. Kita ni kadang-kadang, ustazah saya bahayalah kalau duduk kat situ. Kat situ banyak samseng rupanya. Ustazah saya bahayalah kalau duduk kat situ, ramai orang tak suka saya. Ambil ayat ni yang Allah pernah cakap kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, orang-orang yang memusuhi Nabi tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu selain dari gangguan-gangguan celaan sahaja. Ustazah, ada orang tak sukalah. Saya dulu macam tu dengan mak saya. Mak, macam mana kita nak buat satu benda? Ada orang tak
Sukalah, kan. Ada orang tak suka saya buat macam ni. Alah, gemuk elok je pun, tak luak pun orang tu. Orang tu buat macam mana? Kan macam budak kecil je kalau mengadu dekat mak Allah, seronoknya rindu. Saya dah 3 tahun kehilangan bonda saya, Masya Allah. Bila kita mengadu, mak tak ajak sambung umpat, sahabat-sahabat. Mak akan kata apa? Elok je. Minggu lepas cakap benda sama, minggu ni cakap macam ni, gemuk, elok je, sabar je lah kan sahabat-sahabat. Tak luak pun, maknanya tak ada kena pukul pun, tak lebam pun, tak ada didera kat mana-mana pun. Tak ada apa, dia cuma nak sakitkan hati kita je. Buat pekak telinga sudah, penat dia diam. Cara Quran memujuk sahabat-sahabat dirahmati Allah, mereka tu takkan dapat membuat mudarat selain hanya gangguan dari segi celaan. Dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, yakni mereka kalah. Sebab kebanyakan mereka ni pengecut. Macam tentera Israel Yahudi ni yang berperang dengan Gaza, kan? Semua orang tahu mereka nak merebut bumi Masjid Al-Aqsa pun mereka sentiasa setiap hari Jumaat bahkan. Ya, kenapa mereka sakit hati sangat dengan penduduk Palestin? Sahabat-sahabat, sebenarnya mereka ni pengecut. Hantar ketenteraan segala, akhirnya mereka sendiri yang lari. So kita ni nak takut apa kalau kita menjadi hamba Allah yang beriman? Perlindungan Allah itu Masya Allah, kebal sungguh jagaan Allah kepada kita. So orang datang hanya sekadar nak provoke, hanya sekadar nak tengok kita ni stay istiqamah ke tidak. Sebab tu jiwa istiqamah ni sangat penting, Masya Allah. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Mereka tidak, thumma la yunsarun. Mereka ni tak dapat pertolongan sebab Allah berikan pertolongannya kepada orang yang beriman. Ha, okay? Dia nak bagi pahala je kalau kita sabar. Ha, ni mesti nasihat mak-mak macam tu. Kalau anak-anak kita mengadu, jangan kita pula, mana mesti ni mak siram minyak gas, mak bakar dia. Jangan menambahkan panas anak-anak. Ya, kadang-kadang jadi mak kata hadir majlis ilmu pagi petang siang malam. Anak mengadu kan, sikit-sikit nak menangkan anak. Tak salah sahabat-sahabat. Tapi jangan bagi anak kita ni jiwa lembik. Tak ada jiwa hero, seorang pejuang. Allah jaga, Allah tolong kita. Allah tolong siapa sayang? Tolong orang yang buat baik, yang kekal dalam iman. Allah sebut dalam Ali Imran 111, Allah akan gagalkan segala perancangan orang-orang yang buat jahat kepada orang-orang baik. So ayat-ayat ni dah cukup memujuk hati kita. Kenapa kita nak gentar, nak takut sangat dengan musuh-musuh yang tidak beriman kepada Allah? Kekalkan keimanan kamu kepada Allah, maka akan tersingkir segala kegelisahan. Subhanallah. Surah Al-Mujadalah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Ha, Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Apa lagi kita nak risau? Allah Al-Qawi, Allah Al-Aziz, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Sebab tu Asmaul Husna, nama-nama Allah ni kena sentiasa berada di bibir. Kalau kita rasa macam takut, kan, takut orang intai kita, lalu orang tembak kita tiba-tiba. Kenapa takut sangat? Kita tak pernah bermusuh dengan orang. Allah akan jaga kamu, hai orang-orang yang baik. Yakin, kalau rasa gentar, ush, Zazah, kalau manalah tahu dia pun pakai jerangkap sama ke apa kat sini. Pagi-pagi saya nak sembahyang subuh. Cuba zikirkan Al-Qawi. Zikirkan Al-Aziz. Allah yang Maha Kuat. Allah, sahabat-sahabat muslim-muslimat dirahmati Allah, dengan keperkasaannya itu, memandang kita, Allahu Akbar. Pandangan seorang yang Maha Perkasa penjaga, menjaga hamba yang lemah. Kita kan hari ni kalau kita nampak apa ya, kita nampak semut lah kot kan. Ui, semut-semut ni sekali aku pijak je habis kau semua. Tapi buat apa? Kan kalau kita kaut, ada orang bela apa? Apa yang kecil-kecil? Hamster ke apa kan? Dia bela, manja, sayang. Tapi anytime je dia boleh picit aku, geram aku duk. Berak banyak sangat, aku geram kat kau ni. Buang macam tu saja. Allah memandang hambanya, Allahu Akbar. Allah tu Maha Besar, Maha Kuat, Maha Perkasa. Tapi kita takut dengan yang cuma ada senapang satu. Maksudnya sahabat-sahabat, kalau dia datang depan kita ni, aku nak bunuh kau, memanglah takkan kita nak kata silalah bunuh, aku ada Allah. Taklah macam tu. Kita dapat
dapat apa ancaman, surat surat cinta, bukan surat cinta lah, surat apa, ugutan. Kita hak, kita berhak untuk buat report polis. Saya setiap kali keluar nak pergi masjid, saya dapat bawah pintu saya surat macam ni. Dah 3 kali dah pak cik polis macam tu. Wah, mentang-mentang tengah hari tadi berforum dengan pak cik polis, dia tiba-tiba jadi macam berani. Allah Maha Kuat. Okey, kita ambil sahabat-sahabat. Sesungguhnya, mana hilang tadi? Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami, surah Al-Mu'min. Anda punya surah Al-Mu'min ni ada ke? Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi. Surah Al-Mu'min ni surah Ghafir lah kalau kita tak jumpa. Mu'min dan Ghafir surahnya sama. Bila Allah nak jaga kita sampai kepada hari kiamat. Okay? Ini merupakan janji-janji Allah, tidak akan diingkari dan tidak akan ditunda. Kalau kita membaca ayat-ayat macam ni sahabat, hati kita berbunga-bunga. Ini janjinya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah takkan mungkir janji. Allah tidak akan mungkir janji. Biasa je kalau masa sarung cincin tunang bakal suami kita tu, nanti I jaga you sungguh-sungguh. Dah kahwin, Allah, Allah, Allah. Sahabat, sahabat, tidur ke? Ustazah tadi dalam program Dengar yang baru tahu, tadi saya seharian ada photoshoot di TV Al-Hijrah untuk program baru. Dan mereka dah brief saya untuk program pertama minggu kedua September kot, Ustaz. Ustazah, kita punya responden untuk minggu pertama tu sangat, Ustazah. Belum lagi menjadi pengacaranya, saya dah nak nangis dulu dah. Seorang perempuan yang sangat dahsyat didera oleh suaminya sendiri. Dipukul bertalu-talu, didera sampai dipendekkan cerita dalam PKP ni, si suami dimasukkan ke dalam penjara sebab keluarga perempuan ni baru dapat tahu selama perkahwinan dia kena dera. Macam mana keluarga baru dapat tahu? Bukan perempuan ni mengadu, bukan. Tetapi didapati cedera parah, dibawa ke hospital. Sekarang wanita ini dalam koma. Wanita ini dalam koma sebab dipukul suami. Dan ajaibnya kuasa Allah, dia dalam keadaan masuk tiup kot hidung, cuci pampers, adik dia jaga. Dia mengandung 5 bulan. Saya kata, ya Allah, macam mana mengandung 5 bulan? Engkaulah jua sebaik-baik penjaga, ya Allah, permudahkan. So nanti sahabat-sahabat dirahmati Allah, adiknya akan bercerita tentang kakak tu. Dia bukan orang senang, tapi urusan susu, pamper sahaja sebulan beribu habis. Dan suami duduk dalam penjara. Keluarga sang suami ni tak ambil tahu, tak tanya apa langsung. Nak menceritakan ada keluarga yang anaknya dah pukul anak orang sampai begitu dahsyat sampai masuk penjara, masih tak nak mengaku kesilapan. Tak bolehlah nak kata kesilapan macam mana kan sahabat-sahabat, tapi sekurang-kurangnya tanyalah khabar. Sebab itu masih status isteri kepada anak engkau yang duduk dalam penjara tu. Begitulah peranan program Dengar TV Al-Hijrah yang mendengar kisah-kisah masyarakat yang kita, ada ke manusia macam tu? Ada. Dan TV Al-Hijrah berperanan untuk linkkan mereka ni ke pusat zakat, bantu kan perbelanjaan bulanan, macam-macam lah cara bantuan. Okey, anda tolong bersama Ustazah doakan program itu sampai kepada masyarakat penuh manfaat. Okey, baik. Ini merupakan janji Allah yang tidak akan diingkari dan tidak ditunda. Surah Al-Mu'min, Surah Ghafir ni 44 hingga 43. فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Tadi kan ada ayat, wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Ramai kan makcik-makcik yang dah hafal ayat ni. Macam pernah dengar aje. Sebab tu itu kita tahu surah Ghafir ayat 44. Ini dia tulis Al-Mu'min. Mu'min nama lainnya adalah surah Ghafir. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Bila datang gelisah,
Datang gelisah, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Sebut daripada hati yang mengenal Allah. Sebut sungguh-sungguh. Ini doa hafal. Saya dah baca 44 kali, tak jadi apa pun. Allah, maksud Allah. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Dengan sejahat-jahat perancangan manusia seperti Fir'aun pun, engkau boleh selamat dengan pertolongan Allah. Bahkan Allah datangkan bala tenteranya bermacam-macam bentuk. Sepertinya lautan yang dilalui oleh Fir'aun terkatup semula, sedangkan ketika dilalui oleh Musa dan sahabat-sahabatnya, elok je mereka berlalu sampai ke seberang jalan. Kita kalau tengok cerita-cerita dalam Quran, tak sempat nak sebut wow lah sahabat-sahabat. Terpinga-pinga kita, begini hebat kebesaran Allah. Kenapa kita tak rasa gentar dengan kebesaran Allah? Sebab kita tak explore Al-Quran. So tadabbur insya-Allah, sebab Allah sebut afala yatadabbaruna al-Quran, kamu tak perhati ke akan Al-Quran. Ali Imran 122. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Hanya kepada Allah orang mukmin bertawakal. Janganlah bersedih, anggap sahaja diri anda tidak akan hidup kecuali sehari sahaja. Maka mengapa anda harus bersedih, marah dan kesal pada hari ini? Ayat ni sahabat bukan maksud kita tak ada harapan untuk esok. Okay, cumanya jangan kita melampau-lampau dalam merancang esok sehingga kita terlupa nak buat kebaikan pada hari ini. Okay, dalam sebuah asar disebutkan, dia tak sampai level hadis. Okay, idza asbahta fala tanziril masaa wa idza amsayta fala tanziris sabah. Jika engkau berada pada pagi hari, janganlah menunggu datangnya waktu petang. Jika engkau berada pada waktu petang, janganlah menunggu-nunggu datangnya pada waktu pagi. Ertinya, hiduplah dalam batasan hari ini sahaja. Jangan mengingat-ingat masa lalu. Kita dah belajar hok dulu termenung, lebih sangat duk ingat masa lalu. Senyum sorang-sorang, tak ada makna. Kan? Dan jangan pula merasa risau dengan masa yang akan datang. Ustazah, kalau PKP ni lama lagi tak berakhir. Ustazah, kalau. Itu yang benda belum jadi pun kita gelisah pelik. Sahabat-sahabat, ini sangat tak digalakkan dalam Islam. Seorang penyair berkata, masa lalu biarlah berlalu, dan harapan belum menjadi kenyataan. Maka manfaatkanlah waktu saat kau sedang menjalaninya. Masa lalu biar pilah dia berlalu. Dan harapan untuk esok lusa tulat tahun depan tu belum jadi kenyataan. Kenapa yang duk gelisah sangat memikirkan? Maka manfaatkanlah waktu saat kau sedang menjalaninya. Sekarang ini dah solat zuhur pula, dah solat isyak ke belum? Apa kebaikan yang kita buat sepanjang malam ini? Kita nak tidur dah satgi, nak berehat dah. Rehatnya kau main panjang. Ibadatnya ciput-ciput je. Macam tu ke kita sahabat-sahabat? Orang dulu tidurnya sikit. Kita ini sikit-sikit tidur. Kan jauh kita dengan mereka. Menyebukkan diri dengan masa lalu. Mengingatinya dan merenungi berbagai musibah yang telah berlaku dan yang telah berlalu adalah merupakan perbuatan bodoh dan gila. Maknanya banyak termenung masa lalu, duk risau dengan esok lusa kita ni sangat tidak bermanfaat. Lain tak jelas. Kesian Kasmiah. Allahu Akbar. Nanti kalau dengar ulangan semoga okey. Pepatah Cina, pepatah Cina pula ada menyebutkan, janganlah anda menggambarkan sebuah jambatan sebelum anda melaluinya. Belum lalu lagi rasa runtuh jambatan ni. Tinggi sangat ni, aku tak boleh naik ni rasa. Belum lalu lagi. Dah gelisah pelik. Maksud, jangan anda menggambarkan suatu peristiwa termasuk keburukan dan bencana yang ada di dalamnya sehingga anda sendiri mengalaminya dan merasakannya. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat dirahmati Allah. Okey, kita dipujuk sungguh-sungguh oleh bab yang ke-39. Kita nak habiskan ni, pukul 11 malam. Bolehkah? Salah seorang ulama salaf pernah berkata, wahai anak Adam, hidupmu itu 3 hari sahaja. Hidup kita ni 3 hari sahaja. Hari kemarin yang telah berlalu, hari esok yang belum tiba, dan hari ini saat kau menjalaninya. So, semalam, besok, dan hari ini. Maka bertakwalah kepada Allah dan menjalaninya.
Sahabat-sahabat kan, bertakwalah kepada Allah dan menjalaninya. Menjalani hok mana nak patah balik semalam? Tak boleh. Menjalani hari ini kita lah. Bersungguh-sungguh untuk esok hari, belum tentu lagi hidup. Begitu maksudnya. Okey? Bagaimana mungkin orang yang menanggung beban kesedihan masa lalu dan kecemasan terhadap masa depan dapat hidup tenang hari ini? Sahih kan sahabat? Bab 39 suruh kita nyahkan, singkirkan kegelisahan. Lawan kegelisahan adalah ketenangan. Bagaimana mungkin orang yang menanggung beban kesedihan masa lalu, benda dah berlalu, duk bermenung, sedih sampai hati, dulu dia buat aku macam tu, tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Dan kecemasan terhadap masa depan, dia duk cemas tentang masa depan. Cemas tentang masa depan. Dah elok-elok dah meniaga begah. Mahat hari ni tak meniaga begah. Tak, aku dengar tadi berita Ustazah Zai kata COVID ini mungkin tidak berpenghujung. So, apa jadi nanti gerai begah aku kalau COVID tak berpenghujung? Eh, itu nanti. Sekarang ni kau meniaga lah. Dah ramai 4 orang tu tunggu nak beli begah. Tak jadilah. Besok je lah. Besok je lah. Macam itulah jadinya sahabat. Cantik kan perbahasan kitab ni, sebab tu saya suka sangat. Okay? Bagaimana mungkin orang yang selalu mengingat-ingat sesuatu yang telah kembali dan telah berlaku akan tenang hidupnya hari ini? Tak mungkin. Maka mengingati kembali sesuatu yang telah berlaku serta merasa kesedihan dan menyakitkan ke atasnya adalah tidak mendatangkan sebarang manfaat baginya. Masya Allah, diulang-ulang-ulang supaya kita patri dalam kepala kita ni. Kita akan bertemu dengan berpuluh bahkan beratus bab lagi. Sahabat-sahabat, kalau kita tak masak sungguh-sungguh, tak matang sungguh-sungguh, macam mana kita nak hentikan la tahzan? Jangan bersedih. Bahkan acap kalilah kita akan bersedih, tak ada manfaat apa hidup kita ni. Okay, please kita belajar untuk kita bertindak, kita ubah diri kita kepada yang lebih baik. Okay, kan Umi sembang sampai, boy, Siti Maisarah marah nanti orang dalam rumah kita. Orang Kedah kata tak ada kerja. Okay. Adapun maksud perkataan, jika engkau berada pada pagi hari, janganlah menunggu datangnya waktu petang. Dan jika engkau berada di waktu petang, janganlah menunggu hingga datangnya waktu pagi. Ha, ni ada orang marah kata-kata macam ni. Ustazah, bos saya suruh plan meeting esok. Yalah, plan lah. Tapi saya belajar dalam la tahzan, tak payah bincang dah pasal esok. Sebab hari ni mungkin kita, hari ni besok belum tentu lagi kita ada. Oh, bahaya dia guna nama Ustazah Zai pula dekat bos dia. Iaitu agar anda tidak terlalu banyak berangan-angan. Ni sebenarnya kitab la tahzan nak hentikan kita yang suka sangat berangan-angan. Menunggu ajal yang akan menjemput anda pada bila-bila masa sahaja dengan memperbanyakkan bekalan. Dan selalulah berbuat yang terbaik. Janganlah anda menyibukkan diri dengan berbagai target masa depan dan kesedihan masa lalu. Kerahkan segala kemampuan untuk hari ini, untuk sekarang ini. Berbuatlah semaksimal mungkin. Dan pusatkan tumpuan anda untuk melakukan sesuatu dengan cara meningkatkan kualiti moral. Kerjakan dengan baik ibadah wajib anda hari ini. Lalu tambahkan dengan ibadah nawafil. Apa ibadah nawafil? Solat-solat sunat kita. Maksimalkan apa yang ada di hadapan anda. Berusahalah untuk selalu memperbaiki perilaku anda. Perhatikan kesihatan anda. Allahu Akbar, kenalah dengan musim pandemik ni. Perhatikan kesihatan anda dan perbaikilah akhlak anda terhadap orang lain. Faham eh? Family semua dah faham. Ustazah Maisarah belajar menuntut ilmu. Subhanallah, bagus. Ubah diri kita baik kepada yang lebih baik. Bagus, Ina Salina, Masya Allah. Okay. Sampailah kita kepada renungan. Insya Allah tambah sikit je masa. Tak sampailah 11 malam. Okay? Kalau sebelah malam suami Ustazah pun jeling, mana tak masuk-masuk bilik lagi ni. Bola pun dah habis kan. Okey, jangan bersedih. Kerana qada telah ditetapkan. Ketentuan telah Allah tetapkan pada kita. Sesuatu yang ditakdirkan telah terjadi. Pena-pena telah mengering. Pena yang mencatat takdirnya kita, selama berapa tahun kita hidup, semua telah tertulis di Lauh Mahfuz. Lembaran-lembaran catatan ketentuan pun telah dilipat.
Kita dah ada buku takdir tahu sahabat-sahabat. Tak ada apa yang boleh mengubah kecuali doa. Okey? Jadi benda dah pasti kalau Allah kata macam tu, macam itulah. Sebab tu Ustazah suruh amalkan doa Abu Darda. Takkan berlaku sesuatu tanpa izinnya Allah. Sebab semua dah tertulis. Sudah tidak ada catatan pena untuk takdir yang baru. Faham eh? Dan setiap perkara telah ditetapkan. Betapapun kesedihan anda tidak dapat mendahulukan atau mentakhirkan kenyataan yang terjadi. Kita harap dengan kita sedih macam mak kita kan. Yelah, 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 mak belanjalah aiskrim sekejap lagi. Kenapa? Sebab kita buat muka monyok, sedih. Tak. Allah telah menetapkan takdir kita. Okey, dan boleh berubah hanya dengan doa yang bersungguh-sungguh. Dan sudah pasti bagaimana kita berusaha ke arah itu. Okey, dan tidak juga mampu menambahkan atau mengurangi apa yang telah ditetapkan. Jangan bersedih. Sebab kesedihan itu akan mendorong anda untuk menghentikan putaran roda zaman. Allahu Akbar. Kita dah syok nak menuju ke destinasi, dapat berita sedih, kita stop. Tayar tak bergerak. Kita tengah syok ni nak tahu happy ending ke apa buku cerita aku baca ni. Baru muka surat 15 berhenti. Kenapa tak teruskan? Sedih lah tengah lap air mata ni. Tengok cerita Hindustan. Bini kena tinggal dengan laki. Allah, hai lap air mata tu kan. Kenapa tak sambung cerita tu? Ha, kan? Pause dulu sekejap bang. Tak bolehlah sedih sangat. Yang laki tergaruk-garuk. Macam mana nak tahu hero mati ke hidup ke, cinta bersemi bersatu ke tidak, kalau duduk kerja nangis, duduk dekat page yang itu. Kita tak tahulah endingnya bagaimana. Makna apa pun yang kita lalui, hidup ni perlu diteruskan. Okey, sahabat-sahabat. Sebab kesedihan itu akan mendorong anda untuk menghentikan putaran roda zaman. Menyelubungi matahari agar tidak terbit. Okay. Memutar jarum jam kembali ke masa lalu. Bolehkah kita pusingkan jarum jam tu kembali ke masa lalu? Ini bukan apa ni Doraemon. Kan apa? Balik ke masa dulu. Apa entah Doraemon keluarkan mesin masa dia daripada poket ajaib dia kan? Berjalan ke belakang. Dan mengembalikan aliran sungai ke sumbernya semula. Tak mungkin boleh, sahabat-sahabat. Jangan bersedih kerana kesedihan itu laksana badai yang merosakkan cuaca, membuat air bah di mana-mana, mengubah cuaca di langit, merosakkan keindahan bunga-bunga yang sedang mekar di taman. Kalau kita sedih melampau, siram pokok bunga kat depan pun tak lalu. Akhirnya bunga nak mengembang jadi menguncup. Kan? Kita dah merosakkan segala. Jangan bersedih. Kerana orang yang merasa sedih itu bagai sungai. Muaranya di laut dan mengalir ke laut kembali. Ia juga ibarat seorang wanita yang mengurai pintalan tenun yang kuat pintalannya. Ibarat seorang yang meniup bejana dari kulit yang berlubang. Dan ibarat seseorang yang menulis di atas air dengan tangannya. Ini maksudnya perumpamaan-perumpamaan benda yang sia-sia. Maksud duk buat, duk layan perasaan sedih tu, kita buat benda sia-sia. Orang yang merasa sedih itu bagai sungai. Muaranya di laut dan mengalir ke laut kembali. Tak ke mana-mana. Ia juga ibarat seorang wanita mengurai pintalan tenun yang kuat pintalannya. Nak ditenun macam mana dah kuat pintalan dia. Ibarat seorang meniup bejana dari kulit yang berlubang. Kulit ni dulu jadi bekas minuman. Ditiup, berlubang. Tak kembung-kembung lah dia, tak berisi lah dia kan. Sia-sia. Dan ibarat seseorang yang menulis di atas air dengan tangannya. Try, try, try. Letak air dekat dalam pinggan. Tulis, I love you. Kan? Bang, bacalah. Bacalah. I tulis sesuatu ni. Suami kata, mana tak nampak. Abang ni buta ke? Tiba-tiba pula kan marah. Dan memang tulis dekat air, memanglah tak boleh nak baca. Sia-sia. Tak payah nak romantis-romantis sangat. Bang, saya tulis sesuatu di atas air ni. Cuba abang baca. Buktikan cinta abang. Contoh kan, kita tulis I love you. Lepas tu dia baca, apa ni I hate you? Dah gaduh pula, tak jadi nak kahwin. Siapa suruh bercinta-cinta melampau-lampau? Kan, lepas kahwin lain jadinya. Sekian dimaklumkan. Terakhir, terakhir, jangan bersedih. Sebab usia anda yang sebenarnya
adalah kebahagiaan dan ketenangan. Allahu Akbar. Sebab usia anda yang sebenarnya adalah kebahagiaan dan ketenangan hati anda. Sahabat, Allah panjangkan usia kita. Allah beri kita ruang peluang hidup atas dunia. Allah nak kita merasa bahagia. Semua orang berhak bahagia. Tapi ingat, belajar untuk menyingkirkan segala kegelisahan. Okey? Siapa lagi nak sayang kita kalau bukan kita yang sayang diri kita sungguh-sungguh? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita yang nak bahagia. So, kita kena cari bahagia itu. Jangan kita mengharap, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mengharapkan, aku takkan bahagia kalau ditinggalkan oleh sang kekasih. Tiba-tiba sahaja. Banyak lagi kekasih-kekasih yang lain kan. Kumbang bukan seekor, cewah kan. Oleh sebab itu, jangan habiskan usia anda dalam kesedihan. Jangan habiskan usia anda dalam kesedihan. Jangan biarkan malam-malam anda dalam kecemasan. Ni malam ni, bang esok kalau air tak ada lagi, tidur je layang. Esok kalau air tak ada, pandailah abang pergi cari air kat mana. Dia tak boleh tidur, suami berdengkur dah. Cemas pelik sangat. Jangan anda tukar kebahagiaan dengan ketakutan. Stay at home, bahagia sahabat-sahabat. Sebab apa? Sebab kita duduk atas katil rumah kita, tilam empuk. Bantal, tidur sahabat-sahabat. Besok tinggal nak lap air basi je, tidur nyenyak. Bukan tidur dalam lokap. Bukan tidur atas katil hospital. Tapi kita rasa resah, sedih, pelik sungguh PKP ni. Woi, patutnya bahagia, boleh guling-guling tengok Hindustan dengan suami ke macam tu, sahabat-sahabat. Jangan biarkan malam-malam anda dalam kecemasan. Jangan anda tukar kebahagiaan dengan ketakutan. Dan jangan mensia-siakan waktu anda yang masih tersisa. Kalau ikutkan waktu Ustazah tersisa tadi ni, nak tidur je. Tapi sebab dah janji nak istiqamah tiap hari, selagi boleh bangkit untuk memberi manfaat. Jadi sisa-sisa waktu di malam hari sebelum tidur, kita berlatih azan. Kita nak habiskan juga muka surat 39. Sebab esok best, kita dah alhamdulillah anniversary. Anniversary 10, 10, 10, 10, besok dah 40. Tak sedar kan sahabat-sahabat? Kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mensia-siakan waktu. Allah tak suka orang yang membuang-buang waktu. Allah tak suka orang yang membazir masa. So, jangan jadi manusia macam tu. Kalau tadi satu jam ni sahabat-sahabat, Ustazah memilih untuk duduk sebelah Ustaz tengok bola kan. Ustazah bukan reti. Ustaz stres je kalau Ustazah tengok bola dengan dia. Bang, kenapalah duk kejar bola satu tu bang? Letaklah bola 10 biji dalam padang tu. Pok-pok-pok. Yang boleh tak awak pergi ngajar? Abang nak fokus ni tengok bola macam tu. Jadi dia memahami isterinya, dia suruh mengajar. Kalau tidak Ustazah buat benda sia-sia sebab Ustazah tak faham kenapa dia duk kejar sebiji bola tu nak masuk dekat tiang gol kan. Sekejap lagi nanti dengar dia gol, tiba-tiba macam tu saya pandang je. Pahal pula lah yang seronok sangat. Kan? Tak faham. Sebab apa? Sebab yang tu kita tak ambil cakna langsung. So, kita ambil cakna, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sesuatu perkara yang meletakkan, mengundang rasa bahagia di hati, semoga itulah kita syaratnya berusaha keras untuk menyahkan, menyingkirkan kegelisahan dari diri kita. Allahu Akbar, sahabat-sahabat, saya sayang semua kerana Allah. La tahzan innallaha ma'ana, tahniah. Kerana telah menyelesaikan 39 siri, esok kita masuk siri yang ke-40. Moga Allah redha. Selamat tidur dan azam untuk bangun awal paling kurang tahajud 2 rakaat. Okay? Janganlah kita dah cintakan ilmu ni, kita tak cintakan tahajud, sayang. InsyaAllah wajah akan berseri-seri, jiwa akan tenang, sahabat-sahabat. Dan walaupun di hati ada tangis, kita mampu memberikan senyuman. Kerana apa sahabat-sahabat? Ada tahajud. Tahajud akan menyebabkan orang wow bila dengan kita. Sebab apa? Sebab kita hanya berpaut kepada Allah yang super 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 hebat. Maka insyaAllah kita akan menjadi orang hebat dan bahagia. Wallahu a'lam wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.